Mengapakah kita datang dari seluruh pelusuk negara berkumpul pada hari ini? Kita berkumpul pada hari ini di sini, di kepala batas, di konvensyen ini sebagai penyambung tekad dan penyaksian iltizam kita untuk terus berjuang kerana rakyat dan untuk rakyat. Kita berkumpul pada hari ini untuk mengeratkan tali persaudaraan, satu perjuangan menghadapi satu cabaran dan memenuhi satu impian dalam satu pakatan demi kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan demokrasi. Kita berkumpul hari ini untuk membawa politik harapan dan pembebasan Pakatan Rakyat untuk menewaskan politik ketakutan dan kehancuran Barisan Nasional. Kita berkumpul hari ini untuk membina Malaysia yang lebih baik untuk semua rakyat, abadi Malaysia for all Malaysians, berpaksikan ketuanan atau keluhuran perlembagaan. Inilah seruan rakyat yang disahut pakatan, iaitu sebuah pakatan rakyat. Sidang perwakilan sekalian, kita tahu, kita nampak dan kita bersyukur bahawa negara kaya dengan sumber alam, bijih, minyak, gas, galian, balak dan bermacam lagi. Negara kaya dengan rakyat yang bekerja keras dan ikhlas mencari sesuap nasi. Negara kaya dengan sejarah gemilang pengorbanan dan usaha rakyat memerdekakan tanah air kita. Namun, walaupun negara kaya yang bertambah kaya adalah kroni BN, siapa pula yang miskin dan terus dimiskinkan? Rakyat yang bertambah miskin, rakyat miskin, kroni BN kaya. Rakyat miskin ekonomi, dibeban dengan kos sara hidup yang meningkat dan gaji yang semakin rendah kuasa membeli. Subsidi rakyat cepat dipotong, dapat kononnya jimat RM1.2 bilion, manakala subsidi kepada kroni melebihi RM19 bilion. Subsidi kroni BN bukan sahaja lambat dipotong, kalau pun dipotong, digantikan pula dengan sumber kekayaan projek lain. Rakyat miskin pendidikan, dibeban hutang PTPTN yang sepatutnya boleh ditukar kepada biasiswa penuh yang merangsang terus ekonomi rakyat dan dapat dibiayai oleh 30% keuntungan tahunan Petronas dan program kuota dalam kuota, di mana 30% equity Bumi Putra yang sedia ada patut dijual di atas nilai par value kepada sebuah tabung pendidikan rakyat. Ini cadangan. Rakyat miskin pendidikan, bila mana kita mendapat tahu bahawa program pintar yang dikelolakan bukan oleh Kementerian Pelajaran tetapi oleh isteri Perdana Menteri akan menawarkan pendidikan sekolah menengah di mana pelajar bukan sahaja dapat menduduki peperiksaan SPM tetapi juga peperiksaan antarabangsa seperti SAT. Pelajar tersebut belajar dua bahasa asing. Mengapakah diberikan kurikulum berkualiti tinggi? Dan mengapakah program pintar ini tidak menjadi program asas pendidikan menengah untuk semua rakyat, bukan segelintir elit atas dasar mampu memenuhi kemahuan isteri Perdana Menteri? Rakyat miskin perpaduan diadu dombakan dengan api perkauman dan takut-takutkan sekarang dengan pahaman pluralisme keagamaan yang sengaja diputarbelitkan untuk mengelirukan rakyat. Tapi yang paling menyedihkan, Tuan Pengerusi, rakyat miskin demokrasi. Rakyat miskin demokrasi kerana selama 53 tahun kita merdeka, 50 tahun sehingga sekarang, kita masih di bawah perisytiharan darurat. Musuh-musuh negara selama tewas. Siapa pula yang dianggap BN sebagai musuh negara sekarang? Komunis, teroris atau perayat? Rakyat miskin demokrasi. Kerana masih wujud undang-undang anti-demokratik seperti ISA, AUKU dan PPPA. Undang-undang ini untuk selamatkan dan lindungi siapa? Barisan Nasional, UMNO atau rakyat?
rakyat miskin demokrasi. Kerana proses pilihan raya kita tidak telus dan tidak bersih. Proses pilihan raya kita berat sebelah untuk mengekalkan kuasa siapa? Barisan Nasional, UMNO ataupun rakyat. Sidang Perwakilan sekalian. Akta Pemulihan Demokrasi Cabaran Pakatan kepada BN. Kita cabar Barisan Nasional untuk kembalikan hak dan maruah rakyat yang merdeka dengan menerima huluran tangan bipartisan di mana Pakatan Rakyat bersedia untuk bersama-sama Barisan Nasional di dalam membentangkan Akta Pemulihan Demokrasi dengan memanggil sidang tergempar Parlimen 30 hari dari sekarang. Lepasnya kena lobby di Parlimen lah pula. Akta ini adalah tanda keikhlasan Pakatan Rakyat untuk menyelamatkan negara dari ambang kehancuran. Akta ini adalah tanda kesungguhan Pakatan Rakyat untuk bertindak dengan penuh hikmah demi kesejahteraan rakyat. Akta ini adalah tanda politik kejujuran serta politik harapan dan pembebasan yang menjadi hak rakyat untuk menilai perbezaan Pakatan Rakyat daripada Barisan Nasional. Mamak 2 minit lagi. Dan apabila akta ini diluluskan dan rakyat masih juga memilih BN sebagai kerajaan, maka Pakatan Rakyat akan menerima pilihan rakyat dengan tangan dan hati terbuka kerana kita yakin, kita patuh dan kita sedia dengan kehendak rakyat semua. Saya merujuk kepada kertas yang diberikan kepada semua perwakilan tentang deklarasi kempen memorandum 1 juta tanda tangan rakyat menyokong pembentangan bipartisan Akta Pemulihan Demokrasi kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Akta ini berasaskan 6 perkara pokok seperti berikut. Membatalkan semua perisytiharan darurat, memansuhkan semua undang-undang anti-demokratik, menunaikan perjanjian kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia, menjamin ketelusan pilihan raya umum, mengembalikan pilihan raya kerajaan tempatan, mewujudkan kebebasan media. Bila Akta Pemulihan Demokrasi ini diluluskan, insya-Allah Malaysia akan bertambah kaya kerana akan kurangnya korupsi, menyekat kemarahan kroni dan akan tamatnya salah guna kuasa. Semua ini akan berlaku kerana Malaysia akan benar-benar merdeka dan benar-benar demokratik. Mari kita turun ke padang untuk memberitahu rakyat dan menjemput mereka meneliti tawaran bipartisan ini. Akta ini akan menjadi penyambung pedasar bersama Pakatan Rakyat yang mengandungi 131 perkara tindakan di mana sebahagiannya telah diceluk, diambil, ditiru dan digunakan oleh BN seperti gaji minimum pekerja, bantuan dana hilang pekerjaan, cuti bersalin 90 hari, tindakan afirmatif berdasarkan keperluan dan bukan perkauman serta penangguhan GST. Hipokrasi demokrasi Barisan Nasional akan terbukti kepada bukan sahaja rakyat, malah seluruh dunia seandainya tawaran bipartisan ini mereka tolak. Dan kita tengok sama ada janji Perdana Menteri bahawa rakyat dahulukan itu hanya tinggal janji. Terakhir, pengerusi, sidang perwakilan sekalian, Thomas Jefferson pernah berkata, apabila rakyat takut pada kerajaan, ini adalah satu kezaliman. Tetapi apabila kerajaan takut kepada rakyat, ini adalah kemerdekaan. Siapa takut? Siapa takut hilang kuasa kerana akan hilang harta? Jawapannya Barisan Nasional. Siapa pula tidak takut untuk kembalikan kuasa rakyat? Jawapannya Pakatan Rakyat. Dengarlah dan ketahuilah bahawa kalaupun Barisan Nasional mungkin nampak tersusun, teratur, gagah, kaya dan tidak dapat dikalahkan. Tapi yakinlah, Barisan Nasional tidak miliki satu perkara yang menjadi kekuatan Pakatan Rakyat dan harus diteruskan, iaitu kebenaran. Kebenaran akan tetap hancurkan kebatilan. Kebenaran akan tetap kalahkan kebatilan. Kebenaran akan tetap atasi keadilan. Sidang perwakilan sekalian, ayo kita maju bersama dengan kibaran panji-panji kebenaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.